ngamuk Mas Devi. Apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang terima Mas Devi. Astagfirullahaladzim. Iya. Minta ngapunten. Kalau kamu kepengen ngerti. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Iman Last Loss, dimanapun Anda berada. Pemirsa, saya berada di sebuah desa antara desa 1, desa 2, dan desa 3, juga desa 4. Cek Mas Evi. Cek Mas Evi. Dan itu juga ada desa Mas Evi. Pemirsa, empat desa hanya dibatasi oleh sebuah patok ya, atau sungai. Antara dua desa berada di sebelah sungai, dua desa berada di sebelah sungai sini. Pemirsa, sebuah desa pasti ada batas, dan batas itu pasti ada yang menunggu. Saya juga pernah heran sekali, kadang-kadang ini secara wallahu a'lam, apakah ini dari Allah Subhanahu wa taala atau memang ada batas-batas tertentu. Kadang di sini hujan deras sekali, masuk desa lain terang atau tidak hujan sama sekali. Dan pemirsa, banyak sekali hal-hal kalau kita merasa masuk desa, pasti hawanya itu udah lain. Bukan begitu Mas Evi? Betul, sering bah. Merasakan itu tah? Iya, Mbah. Yeah. Nah, pemirsa, malam ini saya hanya ingin tahu atau hanya ingin mengerti, ataukah memang ini leluhur atau sosok gaib penunggu batas, ataukah memang ada hal lain di batas desa. Mas Evi siap? Insya Allah, Mbah. Mari pemirsa, mudah-mudahan malam ini penelusuran diberikan kelancaran, dan semoga pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan lancar rezeki. Dan mudah-mudahan hari-hari berkah dan barokah. Amin. Mari pemirsa, mudah-mudahan malam ini penasaran, rasa penasaran saya ingin tahu, mudah-mudahan berhasil. Siap Mas? Insya Allah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas, kita ambil tengah-tengah apa Mas Evi? Ya, terserah Mbak. Ambil tengah-tengah sih Mas Evi. Saya mau mohon izin dulu Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada yang datang Mas Evi?
ada yang berdiri, Mas Syafi. Terus depan, depan. Assalamualaikum ya sahibul ghaib. Mohon maaf. Hilang Mas Syafi. Ini ada penunggu yang sangat kuat sekali, Mas Syafi. Iya. Maaf. Izinkan saya tahu, mengerti. Maaf kalau saya mengganggu. Niat saya baik. Nampak lagi di depan Mas Evi. Di depan nampak lagi Mas. Apa ini yang penjaga desa atau batas? Wallahualam Mas Evi. Hilang lagi Mas Evi. Itu agak jauh banget Mas Evi. Ada yang itu Mas Evi itu tuh. Itu jauh banget itu tuh. Nyampe enggak? Ini agak kelihatan kayak sama-sama samar, Mbak, tapi enggak jelas banget, Mbak. Tuh, Mbak. Ini ada yang banyak yang datang Mas Evi. Ini banyak yang datang. Mbak ada kepala Mbak di pohon, Mbak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mas Evi hati-hati Mas. Mas Evi yang hati-hati. Hilang, Mbak. Ada yang datang Mas Evi. Ini kekuatan besar sekali Mas. Arahnya kok ke sungai Mas Evi? Iya. Arahnya ke sungai Mas Evi. Assalamualaikum ya sahibul ghaib. Iya. Di batas desa Mas Evi. Ada dua desa. Seperti anu Mas Evi, mengingat kampung saya juga seperti itu Mas Evi. Pasti ada penjaganya batas. Kalau di tempat saya namanya Segawon Mas Evi. Segawon itu maaf berupa anjing ya, anjing tapi segede kerbau Mas Evi. Iya, yeah. Itu selalu keliling desa Mas Evi. Ada yang datang mas. Assalamualaikum. Ada yang datang Mas Evi. Apakah ini penjaga batas sebelah Mas Evi? Wallahualam. Energinya kuat sekali dari sini Mas Evi. Coba Mas cek Mas. Ini mau keturun Mbak. Penasaran saya Mas Evi.
Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang datang, Mas? Ada yang datang, Bro? Iya. Dari sini arahnya, Mas Evi. Gelap banget lagi, Bro. Nah, ini penjaga desa sini kali, Mas Evi. Ada yang mendekat, Mas Evi. Ada yang mendekat, Mas. Ada yang mendekat, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Nyuwun pangapunten. Ora teges kawula ganggu. Amung kepengin ngerti. Ada yang datang, Mas. Angin, Mas. Angin, Mas. Angin, Mas. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyuwun pangapunten. Kula mung kepengin ngerti. Menapa panjenengan sing jagi desa Batas niki? Maaf. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Mas Evi. Enggak kuat aku, Mas Evi. Ya Allah, besar sekali, Mas Evi. Maaf. Saya tidak niat mengganggu. Hati-hati nih, Mbah. Maaf. Pinten panjenengan sejati ini. Pinten. Nah, pinten yang kurang ganggu. Ya. Ngamuk, Mas Evi. Bah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang terima, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Iya. Minta ngapunten. Kalo ngamuk kepengen ngerti. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bah? Mas, gimana, Mbak? Astagfirullah. Thank you.
Mbak, mikrofonnya mana, Mbak, itu, Mbak? Yang penting aku nggak apa-apa. Ayo, Mas. Kalau mikrofonnya hilang, Mbak? Pemirsa, ya Allah, kekuatan sangat besar sekali. Dimas Evi, jalan-jalan. Ayo, Mbak, naik, Mbak, naik, Mbak, naik, lewat, lewat mana nih? Lewat sana tadi, Mbak. Kaget saya, Mbak. Mantap, Mbak, aku masih di. Pemirsa, intinya tidak terima akan hadirnya saya, ingin tahu atau ingin mengerti entah itu sosok gaib, entah itu sosok gaib atau sang penjaga sini, walau nggak lam, saya nggak tahu. Yang jelas tidak terima akan hadirnya saya. Astagfirullahaladzim. Gak kuat, Mas Evi. Mas Evi, kasihan banget, Mbak. Yaudah, Mbak, kalau udah gak kuat, jangan dipaksain, Mbak. Gampang, besok-besok kita kesini lagi, Mbak. Kita cari lagi, Mbak, kalau ada waktu, Mbak. Kuat sekali tadi, Mas Evi. Walau apa ini, apa penjaga batas atau memang ada yang lain, walau alam, Mas Evi. Ya, Mbak. Ini tinggi loh, Mbak, tadi, Mbak. Terjunnya loh, Mbak. Nih. Ini lumayan tinggi loh, sampai ke air loh tuh. Astagfirullah, udah basah kuyuk, Mbah. Ini nggak bisa dilanjutin, Mbah. Kasihan badannya, Mbah, sakit, Mbah. Apalah, makin buruk keadaannya, Mbah. Pemirsa, alhamdulillah saya tidak kenapa-napa. Saya ingin tahu sosok atau apa yang ada di batas desa, dan saya terlempar, saya tidak kuat, intinya tidak terima akan kehadiran saya, atau ingin tahu atau ingin mengerti apa yang ada di batas desa. Yang jelas inilah padanya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya bersama Mas Evi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas. Astagfirullahaladzim.